Dukung program TMMD Kodim Pati, Persit Kodim Pati gelar tutorial rias di kantor Desa Taman Sari, Kecamatan Jagan, Kabupaten Pati. Hal itu guna menambah keterampilan merias wajah kepada warga desa. Persit Kodim Pati tunjukkan partisipasinya dalam giat sasaran non-fisik program TMMD ke-111 dengan memberi tutorial rias di kantor desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, anggota Persit Kodim Pati memberi contoh langsung cara merias wajah dengan make up untuk pengantin, wisuda, pesta, dan kegiatan keseharian lainnya. Siti Nur Sansiah, anggota Persit Koramil Jaken, mengatakan tujuan pelatihan tutorial rias tersebut agar para emak-emak atau remaja setempat yang hadir dapat melatih keterampilan merias wajah dengan make up yang baik dan benar. Kegiatan untuk hari ini adalah tutorial make up, okay, untuk keseharian dan juga untuk pesta, okay, dalam pesta misalnya pengantin atau apa seperti itu, ataupun wisuda. Tujuannya intinya adalah memperkenalkan ibu-ibu bagaimana tata cara make up yang benar seperti itu, dan semoga bermanfaat untuk ibu-ibu PKK sini seperti itu. Siti Nur Samsiah berharap ilmu yang disampaikannya dapat diterima dengan baik dan kemudian diterapkan. Dari Pati, Tim Liputan Satelit TV mewartakan. Benar-benar diusap pakai kuas, jadi diusap.